Run. Okay. Saya seorang Cina dari Malaysia. Okay. Dah umur 40 lebih dah. Dari kampung Sungai Siput. Okay, orang kampung. Bahasa, no problem. Aku berkawan dengan India, Cina, Melayu, semua kawan baik-baik aku. Tak pernah pun bergaduh sesama kaum. Tapi masa kini selepas Pakatan Harapan menang ni, agak-agaklah ni Pakatan Harapan. Aku terasa, okay, kalau orang lain nak mainkan isu kaum, korang patut berhentikan benda ni. Okay. Orang yang bodoh tak boleh jadi menteri tau. Okay. Kepada orang yang menyokong Pakatan Harapan, menjadikan isu ni sebagai satu politik. Okay. Aku rasa orang Pakatan ni semua bodoh. Bodoh tau. Seperti DAP. Buat apa benda dia pergi menyokong ISAT tu? Ha? Kau Cina, buatlah kerja-kerja Cina. Buat apa nak tunjuk kaum-kaum tu ni lah. Kau ingat kau berkuasa ni, syok ke? Menentang siapa-siapa. Kau patut keluar, membantah. Okay? Memaki orang bodoh dalam Jabatan Perdana Menteri ni. Tahu tak? Ingguain, kau tak berani kuatkan suara kau, suruh bapak kau keluar. Dulukan kau dua anak beranak ni menentang habis-habisan perkauman. Kenapa? Sekarang tak. Dah jadi menteri, lain dah. Aku penyokong Harapan juga. Aku sokong Tun juga. Kenapa kau diam saja? Ha? Buat apa melaga-lagakan orang-orang Malaysia ni? Tak malu ke kau orang? Dah berkuasa? Nak jadi raja? Kita, Cina, kat Malaysia ni, aman tau, aman. Jangan sampai kita nak membantah engkau Pakatan Harapan. Saya nak tanya apa beda murti. You tahu tak hati baik, nilai budi baik dengan orang Melayu? Berapa tahun you pernah campur dengan orang Melayu? You ada kawan karib orang Melayu tak? Kalau you tanyakan saya soalan, saya dah 32 tahun campur dengan orang Melayu. Saya bekas tentera, 32 years I'm servicing armed forces. Saya tahu baik hati baik orang Melayu. Sikap orang Melayu ha, pola ansur memang cukup banyak lah. Orang Melayu ni sikap pola ansur memang dia ada. Kalau dia tak ada, Tukul Abdurrahman waktu yang sebelum merdeka, dia dah hantar naik kita kapal balik lah. Boleh kerana dia ada sikap pola ansur. Dia sebagai seorang Melayu dan mempunyai sifat kemelayuan ha, itulah dia. Dia kata mailah British bagi pun dia hantar pergi estate bagi cari makan. Itu pun lah beda mukti yang awak tak bersyukur. Awak bila masa sebelum masa Indraf, awak tubuhkan, awak huru harakan negara, awak mengasut kaum India, benci kerajaan. Sekarang datang balik dengan kerajaan. Ibaratkan lah macam luda, luda terkena balik muka you tau. Kalau you nak betul-betul nak bela ke nasib kaum India, tak payah menteri lah. Daripada luar, macam saya NGO pengurusi, you boleh bantu. Tapi you mahu hati yang baik lah, hati yang ikhlas. Jangan ada kepentingan, jangan ada motif. You ambil jawatan ni, you terima jawatan menteri ni. Dan lagi satulah, saya nasihat Ayu anda sebagai menteri ya, jangan bermusuhan dengan orang Melayu lah. You nak cari macam orang Melayu dalam ni dunia ni ya, sesuai anda pasal you ingin. Untuk Weda Murti, saya nak nasihatkan ya, you buat benda baik, dapatlah benda yang baik. You pergi kuil tak semestinya you sembahyang pun tak apa. You buat benda baik, you akan terima balasan yang baik daripada Tuhan lah. Itu nasihat saya. Lagi satu, kalau you nak, bila you dapat jawatan menteri ya, you jangan lupa sejarah you, asal usul you dari mana. Tapi saya nak cakap lah, kerajaan ni memang betul. Dan saya terima kasih kepada Tunku Abdurrahman lah, bagi kita baru estate. Macam tadi saya sebut tadi lah, semua kita dapat dengan estate ni, kuil ada, sekolah ada, kedai kodi kita dia bagi, lagi apa dia bagi. Taska, anak-anak bini nak apa, bila mak bapak nak bekerja, saya pernah jaga anak, semua dia bagi. That means lah, sebelum merdeka kerajaan dah jaga kebajikan kaum India. Tapi orang macam awak tuduh kerajaan, memanglah manusia, siapa tak buat salah, manusia bukan semua sempurna, kita bukan Tuhan, Tuhan saja paling sempurna. Itu pun ada kaum India masuk DAP nak tikam. Baliklah ke pangkal jalan, karena pangkal jalan datanglah cari saya.